Baik, Temasya Sukan Olimpik Tokyo meninggalkan memori duka buat kem terjun negara apabila pulang tanpa sebarang pingat berbanding dua edisi terdahulu, Rio 2016 dan London 2012, menjadikan penerjun antara sukan yang gagal untuk kontinjen negara di bumi Tokyo. Persiapan tidak menentu gara-gara pandemik COVID-19 menyumbang kepada aksi tidak menjadi penerjun negara. Ikuti laporan Zulhelmi Zainal Azam dan Syakira Zulkifli. Terjun antara sukan yang diletakkan sasaran pingat kontinjen negara di Olimpik Tokyo 2020, ia menerusi gandingan Pan Larinong dan juga Leong Mani dalam acara 10 meter platform terjun seirama hadir dengan reputasi selaku pemenang pingat perak kejohanan dunia di Gwangju, Korea Selatan 2019. Sayangnya, gandingan ini gagal memberi aksi terbaik menduduki tempat ke-8 yang juga terakhir, yang juga menyaksikan Man Yi mengucapkan selamat tinggal kepada sukan Olimpik selepas 5 kali membuat penampilan sejak Sydney 2000. Berdasarkan perkhidmatan saya, kira gandingan ini gagal menjelmakan keserasian dan juga persefahaman yang baik apabila kurang berkomunikasi ketika hari pertandingan. Itu cerita sedih kem terjun negara, tapi tak apa Zul, kita ada Nur Dabita Sabri sebagai penyeri dan menjadi Malaysian sweetheart selepas hampir meraih pingat gangsa dengan perbezaan 17.6 mata di bawah wakil Amerika Syarikat yang berada di kedudukan ketiga. Dan kalau Zul kata tadi, Man Yi dan juga Leila agak tegang di venue, lain pula situasi di mana Dabita mempamerkan reaksi gembira, tenang dengan senyumannya ketika dan sebelum beraksi dan sekaligus menjadi penyelamat untuk acara 3 meter papan anjal individu, Zul. Ya, di tempat keempat, tapi harapan seterusnya diletakkan kepada Chong Jun Hong dan juga Pan Leila dalam acara 10 meter platform individu wanita di mana Jun Hong melakukan persiapan rapi di tanah air untuk tiba lewat di Tokyo pada 25 hari bulan dan melakukan latihan yang cukup baik di sini dengan terjunan mantap. Tetapi pada hari pertandingan tidak menjadi buat pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 ini apabila gagal ke separuh akhir. Kalau itu cerita Jun Hong, apa yang saya lihat dalam prestasi Pan Leila, dia lebih tenang dalam acara 10 meter platform individu wanita. Walaupun sebelumnya aksinya agak goyah menjadi peserta terakhir yang layak ke saingan separuh akhir. Tapi Zul, dalam saingan separuh akhir itu merupakan keputusan terbaik yang diraih oleh Pan Leila, berada di kedudukan ketujuh untuk berada dalam 12 terbaik di final. Tapi malangnya tiada rezeki untuk Pan Leila menghadiahkan pingat untuk kontinjen negara. Kerana apa yang kita dapat lihat, ramai pencabar lain yang memberi prestasi terbaik mereka, terutamanya penerjun muda dari China, Kwan Hong Chan, yang meraih pingat emas pada usia 14 tahun dan menjadi antara atlet termuda yang beraksi di Sukan Olimpik Tokyo, Zul. Itulah kisah inspirasi yang boleh dijadikan sebagai contoh kepada orang di luar sana untuk membawa anak mereka menyertai sukan terjun pada masa depan. Tetapi kita perlu terima hakikat bahawa inilah kegagalan kem terjun negara di edisi ke-32 Olimpik Tokyo 2020. Betul tu Zul, dan kita juga mengharapkan kontinjen negara mampu bangkit di Sukan Olimpik Paris 2024 nanti. Saya Zulhelmi Zainal Azam. Saya Syakira Zulkifli. Untuk Nadia Arina.